Halo coy, balik lagi bersama aing ya, RayXD di sini nampaknya di sana. Gimana sih? Oke, jadi di video kali ini gue bakal sharing lagi kalian cara atasi lag patah-patah pada game Mobile Legends ya guys ya. Oke. Nah, jadi kalian cukup tonton videonya sampai selesai, bantu gue dengan cara subrek dan nyalain tombol ring ya guys ya, seperti biasa. Oke. Yang gue bahas kali ini adalah sebuah game booster yang gua lupa gitu share ke kalian. Emang ini bagus banget, harus kalian download, kalian harus kalian coba gitu coy ya. Sebelum kalian komen ini itu kalian coba dulu bebeledagan gitu ya, pusing aing mah. Nah, jadi tinggal kalian comot dan langsung gaskeun gitu, login, gak perlu kalian apa-apain lagi gitu ya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut gua gimana ya, ditaruh di tutorial aja ya guys ya, pas pemasangannya, pas pembahasan di aplikasinya gitu coy. Oke. Gua berterima kasih banget ya guys ya kepada kalian yang sudah support gua gitu coy ya, dengan cara subrek dan ya like komen sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalian teh komen sebanyak-banyaknya, konten apa lagi nih bang gitu kan, yang maksudnya yang kira-kira bisa ngedongkrak performance device kalian yang sangat-sangat kentang gitu, gimana caranya gitu. Ada banyak caranya coy, cuman gimana ya, rata-rata kalau emang pengen perfect banget tuh HP kalian tuh harus apa namanya ya, ngeperlu di root ya guys ya. Cuman kalian tuh harus ada HP gitu, harus ada HP 2, terus kayak kita punya, harus punya OTG gitu coy ya, buat nge ininya. Nanti gue bahas kalau emang pengen gitu coy ya, kalian komen aja yang banyak. Nanti kalau emang bener gitu fix, nanti gue buatin langsung coy. Oke. Nah, jadi segitu aja untuk video bacotan aing ya guys ya. Kalian tinggal tonton video ini sebentar ya. Pokoknya ya udah, thank you, terima kasih, hatur thank you ya. Selamat menonton dan enjoy. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life. Oke coy, kita masuk ke tampilan aplikasinya ya guys ya. Seperti kayak gini, ijo-ijo membagongkan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalian tahu nggak aplikasi ini gitu ya? Kalau misalnya udah tahu mah silakan gitu kan, di skip aja nggak apa-apa coy ya. Kalau misalnya belum tahu, kalian tonton wajib ini coy. Oke. Karena ini bagus banget buat kalian, gue lupa bahas ya guys ya. Ya, untuk link downloadnya nanti gue taruh di kolom komentar seperti biasa coy. Ya, tinggal comot langsung gaskeun gitu. Oke. Langsung masuk aja ke aplikasinya di sini. Oke, wait, tunggu sebentar. Nah, oke, ntar dulu ah. Baru aja install suruh rating. Nah, sini untuk fitur boss config GPX tool boss ya guys ya. Nah, sini untuk penambahan gamenya kalian tinggal di-add aja coy ya, aplikasi yang ingin kalian mainkan di sini coy. Untuk boss config kalian tinggal diseret ke pinggir semua ya. Ini. Nah, diklik-klik aja gitu ya. Biar nanti teh otomatis ngeboss gitu coy ya. Oke, untuk GPX tool di sini. Untuk HP kentang lah kalian pilih yang 960, kalau gua di ini aja coy ya. Oke. Untuk FPS kalian kalau misalnya support pilih 120 FPS ya, kalau misalnya gua mah di sini aja karena gua nggak support gitulah, harus ada bantuan lainnya gitu ya. Untuk smooth grafik di sini gua pakai smooth grafik ya coy ya. Jangan pakai yang HDR nanti meledak gitu, Nah, kita tunggu sebentar boosting ya guys ya.
bagus banget. Kalian wajib coba insyaallah gitu. Kalau misalnya udah pakai aplikasi ini, kalian terlancar main game euy, enggak ada kendala pokoknya mah. Lancar jaya ini mah. Oke. Kembali. Nah, di sini tinggal di apa namanya euy? Udah kayaknya ya, tinggal di boss di sini ya untuk nge-clear chest ya guys ya. Nah, kita tunggu. Karena kalian teh ini ya, gue ingetin ya. Kalau misalnya kalian mau login ke game ya, jangan buka WA, jangan buka YouTube dulu. Kalau misalnya kalian mau nge-game tuh, kalian hapus dulu aplikasi yang berjalan latar belakang gitu coy ya, biar nanti enggak nge-lag, enggak panas gitu euy. Ya, paham enggak? Oke, kembali. Nah, kalian tinggal langsung gaskin aja masuk ke emailnya gitu coy. Oke. Jadi seperti itu aja gitu ya untuk tutorialnya, penyetingannya. Kalian jangan khawatir, ini aplikasi no banned ya guys ya. Enggak bakal di banned karena enggak merugikan orang lain gitu coy. Ya, oke. Jadi segitu aja, thank you yang udah support gua. Terima kasih semuanya. Ah, pokoknya mah the best kalian teh euy. And how cold is not enough.